si Akang strek. Mudah-mudahan dapat putri duyung cenah. Tinggal di lauknya ge euy. Iya lauk naon Kang? Kiper, Pak. Waduh, kiper. Iya. Dia pemain bola euy. Di seureun taun kumaha rasana jeung ieu atawa sarua? Tarikeun ieu sarua. Tarikeun ieu. Ieu mah rada ngebut jigana 100 cc euy. Baur for kajeng di ka balong teh keneh. Udah ada orang tuh yang lagi mancing juga ya Kang. Biasanya di sini banyak kan Kang? Banyak. Oke teman-teman, jadi kita lagi berada di ini muara Kang ya? Muara. Muara. Muara Cipatuja. Nah ini di atas ada jembatan Cipatuja nih buat. Oke, ini pakai umpan apa nih Kang? Udang. Udang. Udang laut. Udang walungan. Udang walungan ya, pakai udang walungan. Biasanya di sini banyak ikan apa aja nih Kang? Ikan sepa, kakap. Oh, ikan sepa, kakap. Baramundi. Oh, kakap juga nyampe ke sini Kang? Nyampe. Waduh. Udah muara. Oh, emang muara itu langsung berhubungan dengan laut kayak gitu ya Kang? Jadi ikan yang di laut juga pada ke sini. Pada masuk ke muara. Oke. Ini boleh tahu Kang ya, ini teman-teman yang di rumah belum pada kenal nih sama Kang siapa dulu nih Kang? Rizkin. Hah? Rizkin. Rizkin. Oke, asli sini Kang? Asli. Oke. Sini ya. Itu teman-temannya juga dari sini juga semuanya? Iya. Oke, boleh kenalan nih sama yang lainnya nih. Kang, kenalan dulu nih Kang. Aduh, Pak. Sama siapa? Pak Santang. Pak Santang, oke, mirip Kian Santang. Ini satu lagi, Diki. Diki ganteng kalem ya. Itu temannya di sana ya. Suka sering Kang di sini mancing? Sering, sering banget. Sering banget ya. Waduh, keren di sini ya tempatnya, spotnya. Itu juga di sana banyak yang nyirip juga ya. Kalau lagi musim nih Kang, kalau bulan sekarang biasanya ikan apa aja nih yang di sini? Tergantung. Oh, baramundi ya sekarang? Oh, seren eh. Ini kalau misalkan lagi pasang air sampai ke sini juga ya? Waduh, ngeri juga. Di sana juga ada orang mancing eh. Si Gana dapat. Coba lihat dulu ke sana eh. Mudah-mudahan mau lihat-lihat ikannya eh. Soalnya suka dari tiap daerah suka beda-beda ya. Wah, strike eh. Si Akang strike. Mudah-mudahan dapat putri duyung cenah. Langsung dikawin. Waduh. Wah. Woi, kebenaran dapat ikan euy. Keren euy. Mantap ya lauk perdana ya. Jika nama datang di gara babaturan anak. Ya, mantap. Cek Akang tadi mah nyeureut cenah henteun kieu. Naon anu nyeureutna Kang euy? Tah kebal. Wah. Paing sengit-sengit di mana. Naon anu nyeureut bae ieu Kang? Yeuna. Yeuna. Wah. Oh, nu kieuna cucukna nya siripna sok nyeksrek. Oh, heeh panas dingin. Waduh. Ieu power oge lauk ya Kang. Kudu gura-gura dibungkus bisi ngajeleng deui. Asli nah. Itu mah terus sisa jang. Di seureun taun kumaha rasana jeung ieu atawa sarua? Tarikeun ieu sarua. Tarikeun ieu. Ieu mah rada ngebut jigana 100 cc euy. Baur baur ngajeng deui ka balong teh keneh. Diruban. Wah, keren euy si Akang dapat. Dapat ikan. Itu nyampe. Aduh, gigit. Wah. Sampai sageng gitu ah. Oh bener itu sampai sebesar apa? Buku gambar. Iya. Waduh. Keren euy bisa nyampe segitu ukurannya. Berarti itu lagi musim ikan kayak gitu Kang benernya. Musim ikan kecil. Waduh, oh, itu Kang sirip ada orangnya, ada punya orang? Ada. Ada. Oh iya, kalau sewa di sini berapa per jam? Sewa semalam 100. Oke, jadi semalam itu 100 ya. Jadi biasanya rata-rata paling minimal berapa kilo Kang kalau pakai sirip kayak gitu? Tergantung. Tergantung musim ya sama cuaca juga. Heeh. Kang,
Ntar Kang mau jalan-jalan ke sana nih, ada si Akang yang lagi nongkrong, cuang disamperin heula. Aya jika nama menang lauk hiu di ditu mah. Kelanya Kang, mau deh kadi tuh lah sugan jika nama menang lauk hiu Kang itu. Aduh, Kang. Alah. Assalamualaikum, Kang. Masuk konten, Kang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Iya. Gimana? Dengan bapak siapa ini? Hah? Dengan Akang siapa nih? Bapak Rudi. Bapak Rudi. Oke, okay, Pak Rudi ini gimana, udah dapat ikannya nih? Belum. Belum. Ya, namanya juga mancing ya biasanya. Udah berapa jam mancingnya di sini? Barusan. Kebarusan. Baru-baru ya. Oke, okay, nih. Nyampe. Nah, Akang di sini kebanyakannya ikan apa nih daerah Muara Cipatujah? Ikannya ikan banyak sih, ikan, ada ikan tengkerongan kata bapak saya mah, kalau bukan orang sini sih. Oke, aslinya dari mana nih? Dari kalau Cibalong. Oke, Cibalong ya. Tasik. Berarti di daerah sana ya, dari belakang. Iya. Oke, iya. Kok bisa sampai sini mancingnya, Kang? Bukan aja lah. Oke, iya. Biasa ya, kalau hobinya mancing kemana aja pasti dikejar juga. Iya, ya Kang. Iya. Buat di sini tempatnya kelihatannya agak dalam ya? Iya, lumayan. Berapa meter nih, Kang? Ada? Enggak tahu. Ah, paling cuma 3 meter juga. 3 meter. Waduh. 3 meter lah. Iya, sampai pasang? Enggak. Belum. Belum ya. Kalau nanti malam enggak tahu nih, pasti pasang. Waduh. Itu air itu juga udah naik tuh dari sana. Oke. Waduh, sekarang mah. Berarti pasir. Oh, iya itu yang di sana kan ya. Kalau udah naik air. Berarti ada kemungkinan nanti malam sampai sini iya, juga, Kang ya? Sampai. Waduh. Malam, nanti malam tuh. Makasih. Oh iya. Udah ada orang tuh yang lagi mancing juga ya, Kang. Biasanya di sini banyak kan, Kang? Banyak ya. Tapi sekarang sedikit ya. Sekarang agak dikit yang mancingnya. Iya, sedikit. Malam pasti udah datang orang. Oke, okay, berarti malam ya starnya. Iya. Lagi pada kerja dulu apa pada gimana dulu ya, orang persiapan lah mungkin. Waduh, banyak oke Kang ke sana tuh. Wah, yang itu yang pasang sirip ha. Sirip malam pasti turun semuanya. Oke, okay. Oh berarti itu yang di apa yang dipakainya cuma malam doang yang sirip iya, Kang. Iya berarti kalau siang masih jarang ya iya, gitu. Jarang. Ini dalamnya sekitar 3 meteran tuh. Samperin si Akang itu lagi, eh kita lihat lagi, ini nama udah dapet, eh ikan kakap, singet ikan kakap, eh kadiel mah, strike deh Kang, bacan, waduh, malam karangan, waduh malamannya, oi, tapi kadiel merenyan cai lagi nya, pasang, hebat Akang yuk, waduh nepi Kang kapuntas kali itu. Lain kan pernah pengalaman tadi dia ngusup ngalungkun ke tengahnya nanti itu ke tengah dia terkait pernah itu ah ending sarapan kok banyak kan pasang jejernya kan pasang jejer casting oh casting kepalan ngahitung nu eta tuh sang kamuna panataran-nataran tuh padudut-dudut deui nya padudut-dudut wah teli lain teu jeburnya henteu nya bisa bisa palesna sempurna yeuh geus sih pakuat-kuat metot kan kuat-kuat metot wah ujug syukur aku sarap heeh wah hebat juga. Pas Kakang ini jigana menang deh jigana nya. Biru cakep. Kokar acan musim nah, acan musim. Wah. Saah geus. Yang ringnya Kang. Lamun di jembatan Cirahong mah itu di pasangan fair jiga besi nih kan. Platnya plat baja di bawah nate jadi kayak bebante ngenyod lebih kilen
nya imah teu nepikeun Belanda nih. Sama konstruksinya siga kieu pakai baja. Tapi ini kan pendek jaraknya agak lebar. Tapi mudah-mudahan mah kuat deui mah buat eta unggul baja. Betonan sambung. Mantap Kang. Lauk kieu nyampe teu Kang ka dieu Kang? Kamu lamun nuju Pasang Agung mah nyampe. Agung pisan Pasang. Lain muka kecil meureunnya. Baby mah unggul. Payun pas runtuh itu sasak teh aya gitu terdampar yeuh. Iyo, pau eta paus mah paling ditu tuh pangremisan. Oh nya, mun di bebujung teh ya. Oh nya. Tanya tiulanya termusim anya bulan Agustus sarua tiulanya sama ka sana. Tapi biasanya sok aya nu kenging ageung meureun. Seueur nu kenging ageung. Komo lamun sumbelanan. CF lapak video call itu. Waduh. Kayaknya ya. Musik bisa terang jadwal. Keren Kang ya. Oke. Okay. Sore Kang, jika kami bade pulang lah Kang ya. Pulang. Sampai jumpa kembali. Nama Kang siapa ini tadi teh? Kang Rizky. Kang Din. Terus itu temannya yang Kang Oh, Kian Santang ya teh. Kang Kian Santang yang paling ganteng. Itu yang ganteng kalong pakai topi tadi siapa? Rizky. Itu lagi satu lagi temannya belum itu tadi Wilman. Wilman ya yang pakai baju putih juga sama. Oke ya teman-teman salam kenal juga, salam satu hobi ya.